A'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada putra padang pasir, buah jantung Siti Aminah, nabi penutup dari para nabi, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dewan juri karena telah mengizinkan saya berdiri di sini guna menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi sebuah materi yang berjudul mewujudkan keadilan dalam pemilu serentak tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, mewujudkan keadilan dalam pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan yang berat yang tidak mudah dilaksanakan bagi negara demokrasi dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti bangsa Indonesia. Kita semua tidak dapat mengabaikan fakta yang masih terjadi bahwa proses pemilihan masih seringkali diwarnai dengan berbagai kecurangan dan ketidakadilan. Amat sangat disayangkan ambisi dan hasrat politik yang tak terbendung kerap menyampingkan nilai-nilai prinsip dan prosedur yang berlaku. Tak jarang rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi korban kecurangan elektoral tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Sad ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudhillaka an sabilillah alladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, pemimpin atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Menyikapi fakta tersebut diperlukan adanya berbagai penyesuaian dan perubahan cara pandang demi tegaknya fatsun politik dan keadilan. Diperlukan adanya cara pandang yang komprehensif terhadap keadilan yang substansif di seluruh rangkaian panjang proses pemilu. Mulai dari tahap awal pendaftaran hingga akhirnya penetapan pemenang. Mewujudkan keadilan dalam pemilu berarti juga menjaga nilai-nilai keadilan dalam hidup pada seluruh prosesnya sehingga pesta demokrasi ini dapat menjadi sebuah praktik berbangsa yang sehat dan beradab. Menjadi hari-hari yang akan dicatat dalam sejarah sebagai hari-hari di mana rakyat memilih wakilnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa seluruh kontestan dan penyelenggara pemilu telah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Dijelaskan dalam kitab yang sahih yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi ila yawma la dhilluhu imaman adl. Yang artinya ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapatkan naungan
di bawah naungannya pada hari kiamat yang tidak akan ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Mari kita saling bekerja sama sehingga pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat rakyat cerdas dan bijak dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita terhadap bangsa Indonesia. Dewasa dalam memilih pemimpin dapat dilakukan dengan memilih tanpa mencela, mendukung tanpa menjatuhkan, dan membela tanpa permusuhan. Sudah selayaknya kita semua bergandeng tangan menuju negara yang baldatun, thayyibatun, warabun khafur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihat apa yang dikatakan dan janganlah engkau melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam.